Berhubung status padi beras nasional Berhad Bernas, kerajaan masih mengkaji kontrak agensi itu. Ya, ia berikutan tempoh perjanjiannya dengan kerajaan sebagai pemegang permit tunggal pengimport atau AP beras dalam negara sehingga tahun 2021 semakin hampir. Kita sedang kaji kontrak Bernas ini diberi bukan saja untuk dia import beras dan dia jual beras dan buat untung banyak-banyak. Ada syaratnya. Di antara syaratnya ialah dia perlu membeli padi daripada pesawah-pesawah sama ada yang baik ataupun yang tak baik, dia mesti beli. Pada itu satu syaratnya. Dan ada banyak lagi syarat lain. Jadi orang lain semua nak masuk setakat nak import saja. Yang nak beli padi tempatan, dia minatlah. Pada sidang media yang sama, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani memaklumkan pihaknya kini membuka tawaran kepada mana-mana pihak untuk mengemukakan kertas cadangan atau RNP jika berminat mendapatkan AP beras. Mana-mana pihak nanti, contohnya yang berhasrat untuk menggantikan Bernas, harus mengemukakan cadangan-cadangan mereka dan kami nanti akan melihat di peringkat akhir mana pihak yang akan dapat memenuhi request for proposal itu. Dia bukan mudah. Dia bukan hanya jangan ada satu mindset bahawa nak ambil nanti hanya nak import jual balik. Jadi tentang stockpile, tentang kebajikan petani. Keputusan pemilihan pihak yang layak dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dan ia akan dibentangkan ke kabinet. Bernas mengambil alih peranan Lembaga Padi dan Beras Negara LPN yang telah diswastakan pada 1 Januari 1996 sebagai penjaga industri padi dan beras tempatan.